kuningnya dulu. Nah. Mantap sekali ya nih, ini modelnya seperti ini. Nah, ini untuk nenek guys. Wah, kemleng loh. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau bikin kue talam labu kuning ya. Mumpung di Hong Kong itu labu itu murah banget guys, jadi kita bikin labu aja kuenya. Yuk. Nah ini kita kasih air dulu guys, si santan, masukin labunya, garam, kasih tepung terigu. Udah selesai, coba kita buka. Ish. Nah, udah ya. Nah teman-teman, ini talangnya kita udah kasih minyak, lalu kita steam 2 menit ya. Adonan ininya ya, adonan kuningnya dulu. Teman-teman, udah selesai, kita tutup ya. Selanjutnya untuk lapisan atasnya ya, yang warna putih itu kita cuma membutuhkan ini santan dengan air ya. Terus itu ada tepung tapioka ya. Ini ada tepung beras, terus ini ada vanila sama garam, teman-teman. Pertama-tama kita masukkan santannya, guys. Terus vanila sama garamnya, guys. Terus tepung tapiokanya. Aduk-aduk lagi ya. Lapisan kuningnya udah mengeras ya, kita masukkan lapisan putihnya. Selesai teman-teman, sekarang kita tutup dulu ya. Insya Allah udah matang, kita tusuk ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, dia udah matang teman-teman, sudah tidak melengket ya, sudah mapuk gitu, udah matang. Nah teman-teman, ini keesokan harinya kue talamnya kita mau potong-potong untuk kasih ke Koko sarapan. Teman-teman, kita potong-potong ya. Oke teman-teman, sekarang kita keluarin dari, jadi aku simpan selama 1 malam. Oh iya, ini yang kedua. Jadi teman-teman, mantap sekali ya nih, ini modelnya seperti ini ya, terus melantang-melantang kayak gini guys. Oke banget ya. Oke lah teman-teman, kita iris ya, terus kita kasih untuk sarapan pagi majikan ya. Ini pisunya kita bungkus dengan apa namanya, plastik ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah teman-teman, ini kita kasih sarapan untuk Koko ya. Ini dia ada susunya, ada air. Jadi teman-teman seperti ini nih ya. Mantap. Ini buat dessert cocok, buat sarapan pagi juga mantap. Nah, ini untuk nenek guys. Wah, kemleng loh. Nah teman-teman, sekarang gilirannya kita untuk sarapan pagi. Ini yang aku nggak habis semua ini. Ya, Koko udah sarapan, tapi nenek belum karena dia belum bangun. Aduh, masih ngantuk. Kita cobain teman-teman. Ini cantik banget nih. Buat teman-teman di rumah yang di perantau juga, ini perlu kalian coba. Ini gampang banget. Terus bahan-bahannya semua ada di toko Indonesia. Mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Jadi teman-teman, kalau kalian suka gula, kalian bisa tambahin gula. Kalau ini buat saya pas banget rasanya. Buat buka puasa ini enak banget. Lembut banget loh. Wah, ya. Ya.